Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamda abdin mu'tarifin bi sidqil yaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ingkang kula hormati para alim, para kiai, para asatid, asatidah, para sesepung, dini sepung, tokoh masyarakat, Bapak Kepala Desa tanggapi kang mewakilinipun, Bapak-bapak, Ibu-ibu, rekan remaja-remaji, wabil khusus panitia penyelenggara peringatan Isra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kang alhamdulillah dalu sapuniki ngundang kula lan panjenengan sami. Moga-moga ketemuan kula lan panjenengan sami teng dalu sapuniki dadosaken temurune hidayah, rahmat lan barokah Allah Subhanahu wa taala kaduwe kula lan panjenengan sami. Amin ya rabbal alamin. Ehone rada mudun titik ehone. Ya, moga-moga kula lan panjenengan sami kumpul teng mriki keparingan hidayah, rahmat lan barokah Allah Subhanahu wa taala. Ngeling-eling perjalanane Kanjeng Nabi kang arane Isra. Ya, umume ning Indonesia digabung Isra karo Mi'raj, tapi bahkan ning ayate mung ana Isrone wae. Mi'raj ya mau diwacaka wan najm. Ya ning kalimat ning surat An-Najm. Nah, kapan itu terjadi? Terjadi pada tanggal 20 bulan Rajab, 1 tahun saderenge hijrah Kanjeng Nabi sing bakal meng Madinah. Ya niku Kanjeng Nabi diperjalanaken dening Allah Subhanahu wa taala saking Masjidil Haram dumugi Masjidil Aqsa. Kang pundi teng riku disediakaken dening Allah Subhanahu wa taala tumpakan kang arane buruk. Ya, satu-satunya kendaraan yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kanggo sapa? Kanggo Kanjeng Nabi. Ya, dadi buruk-buruk iku ana aja kan, ana. Buruk iku ana. Kaya ngapa? Wallahu a'lam. Tapi ning hadis ya Kanjeng Nabi dijelasaken buruk iku madunal biqol, beli kaya biqol. Ya, wafau kol himar dari Kanjeng Nabi, tapi sadu murek himar, kaya himar beli, kaya bigol ya beli, jadi gede nih jaran, ya kegedean, himar kecilikan, jadi ning tengah-tengah antarane bigol karo himar. Bigol ku apa? Bigol iku, ya semacam jaran, iku persilangan antara jaran karo keledai, arane bigol. Jadi buruk iku apa? Buruk iku ya ning dawuhe hadis ya Kanjeng Nabi madunal biqol wa qalqal himar. Wong-wong zaman sekin diplesetaken buruk ku ibu-ibu nganggo rok. Ya sesek li dadi niki. Ya, jadi buruk ku ada ya secara hadis ya Kanjeng Nabi. Tapi secara hakikat ketika ditakwil buruk juga mempunyai takwilan lain daripada pada itu. Ya takwil sih siapa aja kang? Takwil iku penjelasan dari sebuah kalimat. Kayak modele takwilku kayak dene sampean ngimpi anak kucing nabrak kaso umpama kinki. Terus ditakwil kucing ki. Kucing nabrak baso. Takwil apa? Lah apakah kucing masih kile papat? Basone bunder ya berarti 4-0 ya kinki. Ya kun arane tak
takwil. Ya, jadi buruk juga nanti ada penakwilannya. Ada penakwilannya. Lah ari tentang buruk aja kang. Nah, bakat tentang buruk kula wis pernah kanda tentang buruk ge. Jadi bakat pengen jelas sok delengen YouTube kula pada waktu pengajian ning lanjang. Itu juga belum ditayangkan ning channel YouTube Hasan Wahyudin channel. Ana penjelasan tentang buruk ayate riwen hadise priwen. Nah, sekian ya kang, sekian nanjak takwil tentang buruk. Ya, maka teh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing Masjidil Haram tumugi Masjidil Aqsa iku ditumpakaken, disediakaken tumpakan arane buruk. Itu kendaraan yang terbaik dan yang naik pun adalah manusia yang paling baik bahkan terbaik. Masuk ke Kanjeng Nabi terbaik. Iya, dari siapa? Yang ayatnya jelas, inna akramakum indallahi atqakum. Satu une manusia kang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah manusia kang paling takwa maring Gusti Allah. Siapa manusia kang paling takwa ning Gusti Allah? Oh, Kanjeng Nabi. Makanya buruk ke kendaraan terbaik. Perjalanannya ya perjalanan yang terbaik, perjalanan dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, perjalanan saking masjid bang masjid sing numpakane adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang terbaik karena beliau adalah manusia yang paling takwa di munggu Allah Subhanahu wa taala. Jadi inna akramakum indallahi atqakum. Hadis jelas, laulaka ma khalaqtul Allah, kalau tidak karena engkau Muhammad maka dunia ini pun tidak akan pernah aku ciptakan. Kenapa? Saking mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika beliau akan diisrokan itu kan dalam kondisi kesedihan. Sawise mamange ninggal dunia, peragat mamange ninggal dunia, istrine kang aran Khadijah yang ninggal dunia. Begitu kan Siti Khadijah alaihissalam ninggal dunia. Loh, Siti Khadijah, apakah Siti Khadijah alaihissalam? Kenapa Siti Khadijah diundangnya sawi sing nyebut Siti Khadijah ngucape alaihissalam? Karena satu-satunya perempuan yang mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Ya Siti Khadijah. Ya oli salam sing Gusti Allah melalui siapa? Melalui malaikat Jibril. Ya ketika Jibril dawuh ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Khadijah, innallaha yuqri'uki salam. Khadijah, Gusti Allah titip salam kanggo sampean. Apa jawabe Siti Khadijah? Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaik wa ilaika ya'udu salam. Terus tabarak, ah apal beli pak fahayina rabbana bisalam wa adkhilna jannata darussalam. Kunku jawabannya siapa? Jawabannya Siti Khadijah. Yang akhirnya jadi dongak sawise sholat kah, ya kan, ya alhamdulillah Dina, karena satu-satunya perempuan yang mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dijawab Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika ya'udu salam wa hayyina rabbana bisalam wa adkhilna jannata dara salam. Kunku jawaban salam Siti Khadijah. Nah, Siti Khadijah itu wafat, Kanjeng Nabi ya sedih banget. Kenapa Kanjeng Nabi sedih? Karena Siti Khadijah adalah istri yang betul-betul berbakti, mengabdi dan memperjuangkan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi rabi ninggal dunia sing lanange sedih. Kenapa? Karena rabine bener. Tapi karena rabine beli bener, ya bisa jadi begitu geledak mati malah gemuyuk, bisa kawin maning riang ki. Iya, karena rabine ora bener. Hari Siti Khadijah ya subhanallah, makanya Kanjeng Nabi sedih banget. Dan ketika mencontoh Rasulullah, lah kapan? Ketika Rasulullah beristri Siti Khadijah. Maka ning dongane lebih Siti Aisyah, Hafsah, Sauda beli disebut bakat dongaka. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa wa alif bainahuma kama alafta baina Ibrahim wa Siti
cara wa alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Yusuf wa Siti Zulaikha wa alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Ali wa Siti Fatimah Zahra wa alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sayyidatina Khadijatul Kubra. Nah, kenapa beli karo Aisyah? Kenapa beli karo Saudah? Karena pada waktu Rasulullah bersama Siti Khadijah, ya rabine mung siji. Rabine mung siji. Loro telu papat sampai tekan sanga kapan? Ketika Siti Khadijah wis wafat. Tiba-tiba kepengen niru sunnah Rasul yang kau ngenteni rabi tua langkah dikit. Ya ini buktiin yang kanjeng Nabi waktu karo Siti Khadijah wis lah Khadijah. Khadijah, ya makanya begitu Khadijah wafat kanjeng Nabi ya. Ya sedih, kenapa? Karena satu-satunya perempuan yang memperjuangkan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala di zamannya adalah Siti Khadijah. Maka kewafatan Siti Khadijah pun iki bisa membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersedih. Makanya para ulama kang menafsirkan bahwasane mangkate kanjeng Nabi Isra Mi'raj itu sebagai tasliyah hiburan anak sing ngomong pekonon. Ya bener kan? Wallahu a'lam bener tapi ini. Tapi yang jelas Allah memberangkatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Jawabannya ini ayat linuriyahu min ayatina, untuk menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, untuk menunjukkan tanda-tanda ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka diberikan kendaraan buruk. Secara takwiliyah apa buruk itu? Buruk itu kendaraan. Berarti kalau kendaraan berarti ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa diarani buruk? Karena saking belise. Maksudnya kan orang kan numpak ajaran agama Allah Subhanahu wa taala, dia akan mengalami percepatan dibanding mandi nabi-nabi sedurunge. Jadi apa itu buruk? Secara takwiliyah itu adalah ajaran agama Islam. Jadi apa yang kita selama ini pelajari adalah buruk itu, termasuk wudune, syahadate, solate, zakate, puasane, sahajine, itu adalah cara cepat menuju keselamatan dunia sampai akhirat. Beli nganggokin suwe selamatnya. Jadi buruk itu bisa dimaknai ditakwili seperti ya sebagai ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya ajaran yang muncul, tumbuh dan berkembang itu bukan karena tekanan, bukan karena budaya, bukan karena adat, tapi murni dari Allah Subhanahu wa taala. Maka nek kanjeng Nabi diangkat akan Isra Mi'raj untuk apa? Untuk menemukan itu semua. Ya, menemukan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala supaya aja jare makan itu gawa karo buruk. Buruk itu apa? Buruk itu bisa jadi adalah ajaran agama Islam. Makane as-shalatu mi'rajul mukminin, kang aran salat iku cara cepat nanjake wong-wong sing beragama Islam. Cepat nanjake jekang ya cepat nanjake bakal nganggo ajaran agama Islam, bakal beli nanggo ajaran agama Allah Subhanahu wa taala ya suwe nanjake. Buat ngandel sok pitenana belajar ilmu kejawen, ora sembahyang, ora puasa Ramadan sesuai karo buku. Wah tapa bae ini ditung mekenen, kini ditung mekenen 20 tahun tau bisa. Tapi bakal dibarengi karo salat, dibarengi karo cara-cara Allah Subhanahu wa taala, ternyata belajar ilmu kejawen lebih cepat. Masa aja kan sok bokat beli ngantel mah. Ah, belajar rumus ilmu Jawa subhanallah wa ruwet iki. Tapi begitu salat jalan, puasane jalan, gelis nangkepe tuh. Oh, ternyata wong Jawa ngitungku taun ana 8. Hitungane jima lutu patro 6 lu. Siji 5 telu pitu papat loro 6 telu. Bulane ana 12 turo luma 6 jiro pat matu jiro pitu loro 5 6 siji telu papat. Ya, 5 telu pitu telu, iya kan 6 jiro 4 matu jilu siji
telurumu seram jiji parluji wal patlo ya kan memangkat aneh ya kari ngitung baka surabala mulut bloli mangkat ngetan kenapa? Karena jati mangarangai sebelah wetan silipulu jumatila wal jumatilakhir bloli mangkat ngidul ya kan? Raja berwa puasa bloli mangkat ngulon sawal kapitra yagung bloli mangkat ngalor rumus ya kan rumus makanya baka pengen cepet sok bari nyungsep sholatnya dilakoni. Jadi pemberangkatan Isra Mi'raj kendaraan kang arane buruk itu bisa jadi adalah ajaran agama Islam yang murni dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada percampurannya, langsung sing Gusti Allah. Lo maksudnya kan satu-satunya ajaran agama Allah yang kitabnya sampai hari ini tidak berubah adalah Al-Qur'an. Sejene wis akeh perubahan-perubahan tapi baka Al-Qur'an autentik sing awit zamane Kanjeng Nabi sampai tekan zaman kin ana perubahan beli ning Qur'an ana perubahan beli langka bacaannya tetap mokonon cuma jenis hurufnya saja yang ada perubahan. Kenapa? Karena pada waktu zamane Kanjeng Nabi huruf Arab iku kurang lebih mung ana 15. Zaman Kanjeng Nabi huruf Arab anak 15. Begitu berkembang anane murid Sayyidina Ali kang arane Abul Aswad Ad-Duali nambah huruf Arab ku dadi 8. Ayo gaple becik menggaple gaple mah mungkin kan tau huruf Arab menggaple. Ora nek gaple beli bisa ya sing bisane be wayangan ayo terus sampai ngotot. Siapa? Jawab ya pak. Nah iya hijai ya bisa ngulur likur kapan? Sami saya Abul Aswad Ad-Duali. Bengene pira jaka bengene 15. Kenapa 15? Karena ba tak karosa bengene siji kunku. Kenapa bengene siji? Karena laka titike ba ya kaya tak ya kaya ba sa kaya ba berarti batasnya ke siji bengene termasuk ha jim ha ho mau ini siji karena apa? Karena langka titike dal karo dal bengene ya siji ro karo za bengene siji sin karo shin bengene siji begitu anak Abul Aswad Ad-Duali bari ajak huruf macane dipai tanda bakat ba titike siji ning sor bakat ta titike loro ning dhuwur bakat sa titike telu ning dhuwur ya kan bakat jim berarti titike ning sor bakat ha langka titike bakat kho titike ning dhuwur terus dipai tanda akhire hijaiyah sampai tekan dadi 8 likur ari Qur'ane beli robah wah hajaman ning robah ayat ngerobah sandangan beli bisa. Bismillahirrahmanirrahim beli bisa diwaca Nurrahim. Duh, kenapa? Karena memang sudah ada rumusnya, ada tingkat patennya. Ya itu kehebatan mukjizat dari Al-Qur'an. Ayatnya sama. Ya sing awit zamane Kanjeng Nabi munine kaya konon, tapi penafsiran boleh berbeda-beda. Makanya bakal Qur'an beli mungkin salah. Bakal tafsir bisa jadi salah. Jadi Qur'an memang sangara salah, hadis memang sangara salah, tapi cara menerjemahkan Qur'an, cara menerjemahkan hadis, cara memaknai Qur'an, cara mentafsiri Al-Qur'an itu bisa ada kesalahan. Kenapa? Karena singgawe tafsir, karena singgawe terjemah dudu Gusti Allah ya hanya manusia biasa. Lening zamannya Kanjeng Nabi, kening zamannya Kanjeng Nabi orang nafsiri Quran. Buktine laka tafsir Muhammad Rasulullah. Siapa yang membuat tafsir Quran? Yang membuat tafsir Quran itu adalah ulama-ulama sawise para sahabate Kanjeng Nabi. Untuk apa? Untuk mempelajari Al-Qur'an, untuk mendalami Al-Qur'an. Makane bakat durung pati paham ning Al-Qur'an aja gampang kanda Quran. Akhirnya salah tafsir, begitu salah tafsir akhirnya nyasar tur nyasaraken. Berarti dalam mempelajari syariat ajaran agama Allah Subhanahu wa taala lir kaya dene waktu Kanjeng Nabi numpak buruk ana sing awal beli. Ana siapa sing awal? Malaikat Jibril alaihi
salam. Untuk apa dikawal? Untuk supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada hal-hal yang kurang jelas itu bisa langsung ditanyakan kepada Jibril. Makanya ketika Kanjeng Nabi mangkat ana wong wadon ya kan ayu melok-melok ngundang Kanjeng Nabi Muhammad. Muhammad orang nengok-nengok acan. Berapa kali? 3 kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh perempuan itu. Apa Kanjeng Nabi kentakon ning Jibril? Jibril, siapa mau sing ngundang-ngundang, Pak? Subhanallah, Masya Allah, Rasul sampean untung orang nyelinguk. Kenapa? Karena lamun sampean nyelinguk bahaya. Kenapa? Karena si ngundang sampean ka makhluk kang arane dunya. Lamun sampean ngundang, niscaya umat sampean bakal ngudag-ngudag dunya. Kanjeng Nabi ini beling lirik masih pada seneng bahaya jeneng dunya. Padahal Kanjeng Nabi ini orang lirik. Loh, kenapa? Karena di dalam perjalanan itu bukan hanya Jibril, iblis juga ngintil. Untuk apa? Untuk menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu gugur dalam menjalankan tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Iblis selalu ngintil, Jibril ya yang ngintil. Maksudnya dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala juga harus seperti itu. Maksudnya harus ada orang yang membimbingmu. Aja belajar arepe dewe. Tapi kan bisa aja kan? Ya bisa. Tapi kok nenek kesasar. Kenapa kesasar? Karena terjemahannya, karena cara menafsirkannya tidak ada yang membimbing. Berwesing terjemahan depan, akhirnya yang tidak dengan sesuai dengan terjemahan ini dianggap salah. Ya kan hadisnya juga ini mungungnya siji sing apal kullu bid'atin dolala wa kullu dolalatin binar. Akhirnya semua yang baru akhirnya dianggap bid'ah, termasuk ya termasuk rajaban. Langka zamannya Kanjeng Nabi rajaban, malah bahkan dikaji dari sisi sejarah. Pertama kali siapa yang mengadakan rajaban, siapa panitia pertama yang mengadakan rajaban adalah Abu Jahal. Abu Jahal rajaban, iya. Untuk apa? Untuk menjatuhkan Rasulullah. Karena balik tes Isra Mi'raj Kanjeng Nabi cerita mubengin tes diangkat akan ning Gusti Allah sing Masjidil Haram tekan Masjidil Aqsa. Wong zaman semono kan pada mencap ya kune lagi apa-apaan ya nyata wisetan bocah gigit. Duh, kenapa ya kan? Karena Masjidil Haram, Masjidil Aqsa hari ini saja itu bisa ditempuh dengan perjalanan pakai bis itu 2 hari 1 malam. Ya biasanya nganggo pesawat tapi bisa nganggo bis, bisa. Tapi ning zamane Kanjeng Nabi numpak apa? Numpak bis durung ana bis, numpak pesawat durung ana pesawat. Kanjeng Nabi ini cerita ning para sahabat ning wong-wong sekitare entes mangkat sing Masjidil Haram meng Masjidil Aqsa dalam jangka waktu 1 malam ngebeli berangkat sama sewengi ini beli nyampe sewengi. Malah ana riwayat kang ngomongaken Kanjeng Nabi mangkat Isra Mi'rajku ambene kasur turune ki masih anget. Berarti kan mung hitungan menit. Nah, pada waktu kun pada ngandel beli wong. Pada ngandel beli. Beli pada ngandel dan itu diambil kesempatan oleh Abu Jahal kabaran. Wong-wong Arab beli pada ngandel. Sing maune ngandel dadine ragu, sing maune ragu bedal. Tinggal kari siji maning jare Abu Jahal. Siapa? Kari Abdullah bin Quhafa. Lamun wong ini melu beli ngandel, maka selesai dakwah Rasulullah pada waktu itu. Makane Abu Jahal ngumpulaken wong ning Jabal Qubais kok. Urusan mangan tanggung kita, ya, urusan jaburan urusane kita. Apa tujuannya? Tujuannya satu, menghancurkan Rasulullah. Maka gawe panitia rajabanku. Ya peristiwa Isra Mi'raj Kanjeng Nabi dipertanyakan. Akhirnya Abu Bakar Pak Abdullah bin Quhafa teka. Siapa Abdullah bin Quhafa? Abdullah bin Quhafa ku Abu Bakar Siddiq. Abdullah ngurung-ngurung apa Muhammad ngomong entes mangkat Masjidil Haram meng Masjidil Aqsa mung sawengi. Ya masa sih bener ya? Toh suki kita kabae endi Jabal Qubais. Akhirnya begitu tekan Jabal Qubais, Kanjeng Nabi diberikan kesempatan oleh Abu Jahal serok Muhammad ngomonga.
Akhirnya Kanjeng Nabi ngomong, ya sesuai dengan keadaan yang ada. Isun diangkatakan sing Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Akhirnya Abu Jahal ngomong, padang adel. Akhirnya sing ditakoni siapa? Abu Bakar. Abdullah ngandel beli Muhammad cerita makonon. Apa jawab Abu Bakar pada waktu kuun? Sekalipun Rasulullah beli ngomong makonon, sekalipun Rasulullah sekian ngomong ning sebelah kanane bukit kuun ana musuh, terus tektiliki tekan kanan ternyata musuh laka, saya tetap percaya kepada Muhammad. Ya, jare siapa? Jare Abu Bakar Siddiq. Sekalipun ning sebelah kono ning sekanane bukit iku musuh langka, Nabi Muhammad sekin ngomong ana, terus tertiliki langka, saya akan tetap percaya kepada Muhammad. Maka mulai saat kuen Abu Bakar disebut As-Siddiq. Jadi Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar Siddiq. Kenapa? Karena beliau benar-benar mempercayai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat orang-orang pada tidak percaya kepada Nabi Muhammad, di situ Abu Bakar As-Siddiq menunjukkan kepercayaannya kepada Rasulullah. Ya, makanya disebut Abu Bakar Siddiq. Jadi buruk-buruk apa ya? Buruk-buruk itu bisa ditakwilkan sebagai ajaran agama Islam. Untuk apa? Untuk melakukan percepatan. Kenapa? Karena ajaman yang ninggula lan panjenengan sami zaman Nabiullah Musa alaihi salam, itu sempat Nabiullah Musa mempertanyakan segolongan umat. Kang pundi Nabiullah Musa alaihi salam ngeleng ning Mahfud, ning Lauhil Mahfud, anak umat sing bakal dosa esok, esok mulai gawe dosa, waya awan dikumbah dosae entok kabeh. Pragat entes ngumbah dosa waya awan, entes awan iku gawe dosa maning, ternyata waya sore dosane dikumbah maning. Pragat kuen sore gawe dosa, sampai tekan jelang maghrib bengi dosane dikumbah maning. Akhirnya Nabi Musa takon ning Gusti Allah, Gusti kang kaya kononku umate sapa? Dawuh Allah Subhanahu wa taala, kuen umate Muhammad. Siapa Muhammadku Gusti? Muhammad adalah utusan isun, kekasih isun, benjang kang metuning akhire zaman. Faj'alhum ummati ya Allah. Dadekaken umatku, umate kita. Beli bisa. Beli bisa jare Gusti Allah. Kuwan umate Nabi Muhammad. Faj'alni ummata Muhammad ya Allah. Ya wis Gusti, baka mekonon dadekaken kita dadi umate Nabi Muhammad. Bayangin Pak, Nabi Musa pengen dadi umatnya Nabi Muhammad. Dika sing wis dadi umatnya Nabi Muhammad pengen bedal-bedal bae. Waya supu diundang ora ya ora empu. Waya awan diundang maning ya lakasing dongol lakasing marak bijir lagi gopek iwaya. Aman banget. Sadina dina aduh karo Allah Subhanahu wa taala. Loh maksudnya jangan ewa laka ceritane penjudi menjadi orang yang kaya raya. Sok ditung sampeyan ngentok-entokna waktu bae wa pasangane gede beli. Sing menang siapa? Eh sing menang wong dagangan sirop. Iya, yang sing kalah yakin sing menang busung. Iya beli, sing menang yakin. Sing kalah ya pemaning ya bosong berangkat kabe jegawan sing umah. Iya, iya. Ya sing menang siapa? Ya sing menang ya warung. Lah begitu jepret oli kokot es teh botol. Iya. Ayo teh botolnya nyanding berangkat teh botol karena ngerasane menang ora jabure indomie indomie begitu berangkat ya sing menang yang tok sing kalah ya apa maning. Halo halo ini yang kadang-kadang bakal dolanan wayang ilanang marang-arangan wadun lho ini kanak-kanak waku tambah kandaga yang bukan ini kini pada yang bukit sama orang-orang katerga. Iya, ini ke anak-anak kita makan dah. Wuh, wis gini.
Nah subhanallah wah ngentokaken waktu ngentokaken duit bener yang gue belanja nih anak ya bakal yang gue belanja mau belanja baik. Halo si iya gak cocok di kaki rupanya melepakin. Nah makanya lo kenapa sih kan itu kan dilarang oleh Allah. Iya jangan kenapa dilarang sesuatu yang dilarang Allah subhanahu wa ta'ala itu pasti mudarat, pasti akan menjadikan diri kulak lan panjenengan samiki susah. Jadi agama Islam tak takut itu kanggo ngangel-ngangel wong, tapi kanggo ndadekaken manusia kongkon selamat dunia sampai akhirat. Hari silang gue peki wayang sadina dina kuat wiridan maghrib tekan isyan limpak coba. Ya masya Allah. Nah makanya apa? Makanya ini kini kulalan bajan dengan sami dari peristiwa Isra Mi'raj itu belajar sebagai percepatan kehidupan supaya uripe selamat dunia sampai akhirat. Apa? Tuntunan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Wong bakal kandha judi kuwi sebenere ora susah dikandhakaken wa arepan rem-reman, arepan gaplean, arepan wayangan, arepan togelan. Semuanya itu adalah merugikan. Kuwi saja kandha halal haram gegal apa desa tegal krek dong paham kabeh ning lebak kunku weru yen kun haram ku ya buya. Nah, weru anonim mah. Wong bakal diajak maning ya yo ditambah nganggur. Awale mah tambah nganggur. Tadi berawal dari tanggal tambah nganggur, tambah nganggur, tambah nganggur akhirnya menjadi hobi. Sebenarnya mah secara naluri ya bakal wong wadon ku beli pati seneng dolanan. Sing seneng dolanan, sing seneng dolanan aslinya wong lanang. Karena memang otak kanan laki-laki itu diciptakan lebih dominan. Makanya wong lanang kiyeng dolanan. Bukan dulu ngantel suruh guyonan sampai takang tua bakal wong lanang. Ya? Kenapa wong wadon beli kiyeng dolanan? Karena bakal wong wadon kabeh dolanane pada waktu cilik iku jadi kenyataan ketika wis gede. Masa aja kasih sok wong wadon lagi cilik dolanan dagang-dagangan waya duwe laki dagang beneran. Benar? Benar. Wong wadon cilik ke dolanan masak-masakan waya gede masak beneran. Jadi dolanan wong wadon ku jadi kenyataan. Wong wadon baca wadon lagi cilik dolanan anak-anakan waya gede. Jadi permainan perempuan pada waktu zamannya itu akan menjadi kenyataan ketika sudah dewasa. Makanya wong wadon beli pati kiyeng dolanan asli nikmat. Asli nih mau sekini kan pada dolanan baik ning HP ya dolanan baik ya mbori sing cilik-cilik mah TikTok ku pantes tua-tua ayo TikTok ya ampun ya durung be lagi wayangan di TikTok. Nah iya dunia permainan gitu tapi tidak begitu yang bakal cerita tentang Bob Judu sing ngawit zaman pungen zaman Pandawa. Pandawa bisa nentok-tokan negara nih peradat kabin apa yang mau nakan kuclak Dharma Kusuma kan kuclak sehingga terjadi perang besar namanya Bharatayuddha rebutan apa? Rebutan negara. Kenapa itu terjadi? Mau nih main awal ini ya kader kacangan ya kan ya awal ya kacangan mah saya gede tuku-tuku kacang tambah mana tambah gede tambah mana tambah gede akhirnya wong lanang waya wedangan ya beli bisa wedangan ya kenapa ya karena memang wong lanang mah konung sing awit bengen enggak urusan banyu mah urusane wong wadon masa jangan iya sing awit zamane Nabiullah Ismail alaihi salam jebral lahir Ismail lahiran begitu ngelak nggulati banyu sing nggulati wong lanang ta wong wadon wong wadon urusan banyu mah bulak balik sofa marwah gulati banyu sakane sok lak wong wadon kopi ana gula ana teh ana kompor ana dadi wedang beli bakal wong lanang dhewe kan ya ora tekan beli wedang ane ora iya ora padahal anak kabeh yang ning anak-anak pun mau
Wong ini kene membeli beli beli apa? Waduh ini paling plesak bambu ini ngendi. Nah iya, tadi ajaran agama Allah Subhanahu wa taala, ajaran kanggo apa? Kanggo nyelametaken kula lan panjenengan sami dunia sampai akhirat. Jadi pelajaran Isra Mi'raj, kendaraan itu apa? Kendaraan itu adalah syariat ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Kang ditunggangi ini Kanjeng Nabi, kang ditunggangi umatnya Kanjeng Nabi. Dan ketika nunggangi buruk, iblisnya juga tidak tinggal diam, terus ngerongrong, terus nggoda. Ya akhirnya pada kejeblos ning permainan judi, kejeblos maning permainan yang lainnya, kejeblos maning. Kenapa? Perangkat-perangkatnya sudah disediakan. Tapi walaupun demikian, jangan terlalu mengagungkan iblis dong. Loh, siapa aja kan sih ngagungkan iblis? Jadi sampean kadang-kadang kan terlalu membesar-besarkan perkara. Semakin orang Islamnya kuat, semakin hebat juga iblis nyerang. Ingat, inna kaida syaitan kana dhaifa. Perangkat setan itu dhaif. Ya seolah-olah menang, awalnya katone menang, akhirnya kalah maning setan itu. Bukan beli ngantel. Ya kan anak kiai gawe pondok pesantren. Setan siap goda beli. Siap goda beli. Siap digoda beli ning setan. Ya, akhirnya kiai ini duwe anak 5. Gletak, kiai ini mati. Setan goda anaknya beli. Goda kongkon apa? Kongkon rebutan pesantren. Kiai diojok-ojoki, kiai diojok-ojoki. Akhirnya anak 5 tukaran beli. Tukaran. Karena anak 5 tukaran, akhirnya genai ning kono kabeh beli. Ning kono kabeh beli. Beli kan? Beli kine plesat adoh, kine plesat adoh, kine plesat adoh. Menang beli setan. Menang beli setan. Katone menang. Katone jekan. Iya. Loh, maksudnya begitu anaknya pada melesat, yang anaknya kiai. Wah. Melesat sing pondok pesantren kuan, lali mengsinga raja. Gawene diskotik ta pesantren maning. Pesantren. Anak si jine plesat mengkuningan, gawe diskotik ta pesantren. Pesantren maning plesat siji nang Majalengka gawe pesantren maning beli pesantren kang maune siji gara-gara tukaran akhirnya dadi pirang tambah berkurang kita tambake kalah beli setan lebak yen nepak ndas satu salah nyirang iya kan lah iya lah kan ya pematang kerangkeng lah. Ketika kanda sejarah, lah ketika kanda babat sejarah tentang kerangkeng, kerangkeng itu paling tua. Paling tua ya iya. Lah Habib Kling, Habib Kling madine wah. Loh, singkakange ya buyut kerangkeng arane Ki Bata Lumut. Lah iya. Lah siapa beliau? Beliau itu adalah penyebar ajaran agama Islam termasuk Habib Kling itu siapa? Ya abis seperguruannya Ki Bata Lumut kon ini pindah meneng ning ana ning wilayah Tinumpuk ganti aran maune Habib Keling arane siapa? Arane Syekh Gagang Aking. Kon ini Gagang Aking duwe anak arane Ki Rosyad meneng ning Tinumpuk. Siapa ning Ki Rosyad ning Tinumpuk ku bakal wong Tinumpuk ke kenal ya karo Ki Nampa Baya. Duwe adi wadon siapa? Arane Nyi Labdak Ria sing desa Tugu ka. Iya siapa itu? Ya itu adalah penyebar ajaran agama Islam dari mana? Itu dikirim dari wilayah Mataram. Kenapa bisa sampai tekan kene? Karena Mataram juga pada waktu itu ingin memperluas kerajaan akhirnya mengirimkan utusan termasuk Ki Danu Wardaya alias Ki Bata Lumut. Kirim utusan itu utusan pertama jauh sebelum Wiralodra. Jadi zamannya siapa ini diperkirakan zamannya Buyut Sidum. Buyut Sidum sih siapa baka Buyut Sidum? Oh anaknya Ki Bagus Warida. Baka Bagus Warida anaknya siapa? Anaknya Pangeran Arif. Baka Pangeran Arif anaknya siapa? Anaknya Ki Cakrabuana. Oh Ki Kuwu duwe anak lanang ya duwe telu. Siji arane Pangeran Arif, loro arane Pangeran Caruban, telu arane Pangeran Jati. Bangga Pangeran Jati ning di wilayah Losari, Caruban ning wilayah Cirebon, bangga Pangeran Arif wilayah ning Dermayu.
Ya kan anaknya cek mung siji sapaan. Ya kan mung cinta Rosari Hidayatullah, bakal cinta Rosari Hidayatullah pun ku rabi karo Endang Gelis. Bakal sing anak lanang rabine karo wong Banten. Tunggale Sang Hyang Sira. Oh, mukonen ya. Iya. Oh, Sang Hyang Sira duwe adi, duwe kakang wadon dikawin ning Ki Kuwo Cirebon. Siapa rabine ya termasuk adine Sang Hyang Kempul Subangka. Lebakai Islam sing paling ulu ya ning Dermayu, Pak. Lebakan ning Dermayu, bakan ning Dermayu sing nyebaraken ajaran agama Islam awal-awale iku arane Syekh Datul Kahfi. Ya Syekh Datul Kahfi maca Karawang, Karawang Sote setelah duwe murid Putri Cirebon, anake Ki Jumajan Jati, raja kerajaan Singapura. Cirebon, Cirebon kok kerajaan awale arane Singapura. Wah, leban dijakan kerajaane. Kerajaan Singapura kok Pasar Selangcang, Bro. Setelah Pasar Selangcang anak Gang Manjing, anak desa arane Sirnabaya ning Lebakono. Gang pertama blok E arane blok Singapura. Siapa rajane arane Ki Gedeng Tapang. Duwe anak wadon ayu, siapa arane Nyi Subang Karancang. Subang Karancang, Karancang, Karancang apa ngene? Subang Karancang, Karancang itu pasukan berkuda. Ya kan? Ketemu karo Syekh Datul Kahfi diangkat dadi murid Syekh Datul Kahfi. Pada waktu Syekh Tuan, Syekh Datul Kahfi lagi nyebarakan Islam ning tanah Indramayu sampai tekan gawe masjid pertama Syekh Datul Kahfi ning di ana ning tanah Dermayu, ning di wilayah Kertasmaya, Bondan. Ana masjid arane Sapuangin Sadalo. Itu masjid tua. Jadi penyebaran Islam yang Dermayu ulu ya ulu sedurunge Ki Kuwana. Cirebon ya Cirebon juga dulu tapi belum berkembang pesat. Lah bakal Cirebon sing gawa arane Syekh Nurjati. Siapa Syekh Nurjati? Itu adalah Syekh Idofi Mahdi, adine Syekh Subakir Magelang. Ya, ning Dermayu ne arane Syekh Datul Kahfi, generasi kedua sawise Syekh Subakir. Generasi siapa aja kang bakal Syekh Datul Kahfi ku generasinya Pangeran Anjun, Syekh Abdurrahman, Syekh Abdurrahim, Syarifah Baghdad. Nah, Syekh Datul Kahfi bareng wong papat ku. Onene Pangeran Anjun duwe anak arane Pangeran Muhammad. Siapa Pangeran Muhammad? Bahkan ning Dermayu keceluk kelawan Pangeran Santri. Bahkan ning Sumedang pindah mang Sumedang dadi Raja Sumedang arane Prabu Natakusuma. Iya kunku penyebar ajaran agama Islam, makanya kerangkeng juga adalah cikal bakal. Ya pelayon Ki Ageng Bungko kan lewat kerangkeng sampai tekan Ki Ageng Bungko bisa nikah karo wong Junti. Akhirnya daftar pengen nyalon dadi wali kan gagal nyalonnya, sawise gagal ya ngamuk. Ya kenapa? Ya itulah zamannya. Ya sampai tekan zaman sekian maka calon pribadi amuk-amuk gitu loh. Iya sumbangan sing wis disumbangaken ya dijaluk maning lho. Iya ya calon kanak-kanak pun mah ya kene mau beli. Nah, ya termasuk ya Ageng Bungko kan pada waktu nyalon dadi wali kan beli dadi akhirnya ngamuk-ngamuk melayune mendi? Melayune mung Dermayu. Siapa yang membimbing ya Ageng Bungko adalah Buyut Situm. Jadi ini zaman Buyut Situm iso ngawit zamane Syekh Datul Kahfi. Jadi penyebar Islam ya siapa? Di antara nih Syekh Datul Kahfi, terus Buyut Situm, terus apa maning ya kang ning wilayah Pakandangan anak arane Ki Jebuk Angrum. Siapa Jebuk Angrum itu? Beliau adalah murid dari Syekh Datul Kahfi. Meneng ning Kerawang akhirnya waya balik mengtempate asale sing di asale sing Tegal Arum Solo. Pengen balik diadang ning Siluman Dermayu. Ribut beli karo utusan sing kulo masta. Diadang kapung golongan kebo, akhirnya kebo dimusnahkan, kentet dari siji dicangcang dinjero kandang, maka benjang desa pun diarani Pekandangan. Bayari kerangkeng sih bila ya bakal kerangkeng yang kongundang maning sejen urusan.
Iya, yakin malah ke kanda Isra Mi'raj dikit. Wah, jangan ya pengen beda sejarah kerangkeng yang kuana kenai. Wah, iya, karena kerangkeng ini mancingnya wilayah tua, wah. Ya, sampai tekanan wilayah kangarane Asem. Asem Rungkat, itu peristiwa Asem Rungkat, ya subhanallah, wah. Ya, termasuk ya, termasuk waktu penegoran Asem. Asem Rungkat, bibitnya kan ditegor. Siapa sih negor? Anak aplongan orang segeran sih negor, wah. Iya zaman semono tahun kira ya 80-an lah antara 78 80 tegur ya kan ya akhirnya ngamuk beli sing duene ya kukut kabeh makane ya hati-hati mungkin mau kadang-kadang dah bisa kulhu benggol satu wan ditang-tangi kabeh aduh ya hati-hati be pak untung setane beli pati krungu setane budek kabeh sok lamun setane krungu tempilingi be tiga kuburane kok kadang-kadang belagai dah hatiku itu pokoknya setan kalah dengan ayat bener setan kalah kalau ayat Gusti Allah tapi duduk ayat sing ebet yang sampiane dikit di hari jising-jising teka ujang Bustami diwacakakan selawat setan batin lundung percaya percaya ya kenapa ya karena kang ujang sok sing waca wong tegal kerasa ya cengar cengir baik setan ya iya esok gue titin ada di YouTube ya kayak kan kang ujang kan apa yang dibacakan sholawat Allahumma sholli ala Muhammad ya Rab alaihi wasallim Allahumma sholli ya Rab alaihi setan terus klepek 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 dukun santet kulung kabeh lah ya kang ujang tapi serak wong kene ana wong kesurupan wis Allahumma sholli kakak-kakak serak di kesurupannya lah apa sholawate beli hebat ya itu sholawate beli hebat makan ya aja belaga-belaga iku wak oh, setan ku makhluknya Gusti Allah juga kekuatannya ya kekuatannya sing Gusti makanya aja belaka kadang-kadang dah bisa kulhum wal setan di pelawan di kabe nyiloro kidul ditantang iya mesti rame maning lah apa kalau setan gorong-gorong ngedurum tentu menang diraki kadang-kadang bak ngomong kayak wong iya iya yang kanan wacanya kan yang buku ya ya diwaca fadilah ayat kursi ketika dibacakan ayat kursi semua setan hancur semua ketika dibacakan ayat kursi jin setan merayangan ya kuntilanak wewe gombel semua akan musnah benar? Yakin? Percaya? Nyacak durung aja ngomong banget durung ilok nyacak oh ini kandanya karo wong kanakannya semua kok kayak ketemu karo setan wacaknya bayat kursi wis hancur yo gawang tengah-tengah semrungkat gisu-isu ini emang begitu tekang tengah-tengah kuburan kekang kanan anjung akan terus lu kedek pocong terus diwaca oleh wala kailu kailu bertanggung duduk setan sing layu sing waca sing adok Israf loh kenapa tidak hebat bukan ayatnya yang tidak hebat kamu yang bacanya yang tidak punya kehebatan kenapa tidak punya kehebatan karena kamu hanya sekedar bisa baca bahkan hanya sekedar bisa baca ya zaman ini uang manduk ke bisa makonon mah bawa dengan terus rok dua manduk beo terus setelakan galtina kul huwa allahu ahad allahu somad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan beo bisa muni beli bisa tapi bisa ngusir setan beli beo gitu jadi bukan Al-Qur'annya saja jadikan dirimu itu hebat kenapa bisa menjadi hebat ayat-ayat Allah karena kamunya betul-betul yakin kepada Allah subhanahu makanya bakal sing waca Nabi Musa diudat ning Fir'aun tekang pinggir yang laut cak Musa ngangkat tongkat bari ngucap bismillahirrahmanirrahim bas lautnya sigar dari dalam ping pira Nabi Musa baca bismillah ping siji tapi sok wong tegal kerasa wong kerangkeng bisa aja siji wak satu serok wacanya kok tongkatnya Nabi Musa tak sili tak gawa mene kok nene begitu wis diwaca satu tongkatnya Nabi Musa dicekel
laut, amban laut, kali bedikitkah. Tok, ngadeg pinggir kali terus waca bismillah ping satu tongkatnya disabetaken, yakin sigar beliau. Kenapa beliau yakin? Ya karena ngeper kan duduk kita unma Nabi Musa. Maka ya non Islam enggak salah. Jari siapa? Ni Islam teka meng tanah Jawa. Ulama-ulama penyebar di Islam di tanah Jawa itu banyak yang mati hilang tanpa jejak. Kenapa? Karena wong Jawa ini sakti-sakti. Bisa tunduk, bisa bubar ketawuran. Siapa sing teka? Syekh Subakir wah. Pendekar Pulau Persik. Kaya ning Sunggokong wae Pulau Persia kan. Pulau Persik kan Persia. Nemuride termasuk rombongan Tio Buki, Guru Wong. Pulau Persik itu Persia. Itu kan ahli zikir, ahli hikmah. Makanya mudun ning tanah Jawa, numbali tanah Jawa. Mustenakakan golongan pasukan Bhairawa Tantra. Bhairawa Tantra ku pasukan intine wong Jawa, Pak. Sing bakal ngibadah lanang wadon kembul dadi siji budakan kabeh. Muter, Pak. Begitu muter supaya akale bisa hilang. Apa sing dinung arak? Ya, terus nglakoni ajian arane ngeraga sukma. Dadi ragane meneng sukmane metu. Makanya bakal kanda Isra Mi'raj ning tanah Jawa mah yo ora aneh, Pak. Wong Jawa masih akeh wong sing bisa melesat ketemu aku baik. Iya kan? Sampai sekian wah. Wong ning tanah Jawa mah maune ana terus laka be bakal bangdinan nabi ka. Cepat banget lari wong Jawa. Iya ya beli bengen bae ora ya. Lah iya sampai sekian jek maune ana begitu ana bangdinan lima terus hilang bae lho gitu. Iya cepat banget kan layune kayak. Iya, makanya ketika kanda tentang Islam Mi'raj ya orang yang Bhairawa Tantra kan bisa ngeraga sukma, ragane meneng sukmane bisa metu. Ki bakal raga meneng sukmane metu ganti duit arane ngepet. Ya, ya bakal ragane meneng sukmane metu gawe lara uang arane santet. Ya, bakar ragane meneng sukmane metu gawe bocah wadon demen arane pelet. Makane ajian ngeraga suku sing nabi jaman Bhairawa Tantra. Wong Jawa pinter nyantet, pinter melet, pinter ngepet. Ngane beli aneh wong tanah Jawa. Ya kan siapa sing memusnahkan benceng ya kun Syekh. Syekh Subakir. Ya, Syekh Subakir Prakat, siapa sing ditugaskan muride? Siapa arane Maulana Ishak? Pacar nih Maulana Ishak diubrak abrik sebagian manjing mengwilayah Laut Kidul. Ya kan akhirnya dari pasukan wilayah Laut Kidul sebagian maning Melayu mengwilayah Bali, separuh maning Melayu mengwilayah Banyuwangi sing Banyuwangi kesegat nih Maulana Ishak dipimpin oleh seorang raja pada waktu zamannya. Siapa arane Raja Minak Sembuyu? Adep-adepan karo Maulana Ishak kalah Minak Sembuyu. Akhirnya ikrar manjing ajaran agama Islam. Jadi Minak Sembuyu manjing Islam. Akhirnya priwen jek ini Gusti kita wis Islam ke yang is. Karena ning kono wis Islam ya ayo sesuai dengan ajaran agama Islam, tapi kita makin ini kibli bisa ditinggal. Ya wis ora apa-apa, tapi dirubah carane. Ya, mau nek kumpul muter budaan kabeh ning Islam ku blole budaan kudu nutup aurat. Sok ngumpul mangumpula tapi kudu tutup aurat. Ketumpenge ya wis enda tumpeng maka terga halal. Ya, arake. Nah, ning Islam loli nganggo arak. Maka cukup diganti karo apa? Karo minuman kesukaan wong Jawa, ana kopi, ana wedang jahe, ana susu. Dadi arake diganti karo wedang kene. Zaman Bhairawa Tantra kanggo lawuhane ki apa? Menusa sing dipanggang juga. Wong. Maka nih Maulana Ishak ngomong, wis ganti karena nih Islam si loli mangan tadi wongku beli kena di
dipateni, maka panggangannya diganti karo panggangan ayam. Terus siram baung wacane sing disebut Batari Durga Batara Siwakin, ganti apa dongane? La ilaha, la ilaha. Dadi ngumpule masih, ngerubunge masih, dodok mutere masih, tumpenge masih, carane sing roba sampai sekian ya, sampai sekian. Maka nek kang kumpul kaya konon kuwen sing diarani tahlilan. Jadi bakal wong kene ana sing ngaram-ngaram akan tahlil, berarti beli buru awite bocaka. Awite ku perjuangan wong zaman pengen dalam menyebarkan ajaran agama Islam. Untuk apa? Untuk mendidik orang-orang yang tidak pernah ke musola, mendidik orang-orang yang tidak pernah ke masjid, mendidik orang-orang yang tidak pernah kembul karo kiai. Carane ya tahlilan beli. Pai tumpenge, pai wedange, sok seblebet blebetane wong Tegal kerasak. Yung bahkan tetanggane ninggal dunia ku melu tahlil kan. Meluan, makanya segoblok-goblokane wong kene dikulhu-kulhu mah bisa. Sing endi bisane? Ya sing tahlilan. Ngomong tahlil bid'ah, tahlil sesat lagi apa-apaan. Ngusah umur-umur belilok ngucap la ilaha illallah. Bisa ngucap ya kepoko tahlil beli. Iya. Nah, serok tiga mamang tajuk yo ngalot. Di gawang masjid ya alot, ngembul mengkiai ya apa maning, tapi begitu geletak kangen ninggal ya lenakan, masa beli teka-teka acan ya, akhirnya teka beli teka dodok pertama nembe melu mah yang ora bisa ya, ya paling meneng ba nang jorone ucap abdul dikrita korban illallah fa'lam annahu la ilaha illallah. Krungu beli pertama membeli meluan, bengi kedua ya melu, oh meko non muni neko ya, dia siapa tahu tidak sepase imame konon ora ya yari imame la ilaha illallah la ilaha il yari kena rombongan edar si iwan kambit ya, ya iya begitu la ilaha illallah la ilaha il alhamdulillah. Wis muni durung. Wis berarti mancing Islam durung. Alhamdulillah. Makane wah. Wong sing maune Kristen, maune Hindu, maune Buddha, begitu ngucap la ilaha illallah Muhammadur Rasul, begitu ngucap kalimat la ilaha illallah, kafir 70 tahun bisa Islam lho. Berarti ditungen nol maning lho. Mau ne orang sembahyang, orang ngaji, orang ilok sadat, orang ilok apa-apa. Tapi begitu ngucap la ilaha illallah bisa jadi Islam. Kafir 70 tahun bisa jadi Islam. Makanya aneh wah ketika ana wong tahlilan terus jadi kafir. Rumus sing ngendi iki? Yang sing mau ne kafir 70 tahun bisa jadi Islam. Mangsa ya wong selawas-selawas Islam gara-gara ngucap la ilaha illallah salah kenapa kafir dadine. Ya kan dume ngomong la ilaha illallah bareng gobek ki patok kuburan kah? Itu lagi meminta kok jare sapane. Hukum tidak bisa diambil dari sekedar asumsi. Apa kamu yakin orang yang datang ke kuburan itu minta kepada kuburan? Belum tentu juga. Yang tekan kanan ila kadroti ila kadroti. Ya siapa tahu beli pasir kau raya. Ya kader nemu neninta di lora kanan. Ya akhirnya jiarah harapan ngundang ustad, ya belenakan orang ngutututu diacan maya-maya. Akhirnya ya wislah yang kebisa kader sering rongok, ngerongok kapan. Akhirnya anak kutunya digawa, terus diwaca ilah adroti. Nabi Muhammad sallallahu salam al-fatihah. Iya? Iya. Tadi apa sih diwaca? Fatihah aja. Peragat fatihah terus diwaca kul huwallahu ahad allahus. Selamat berangkat kuen donga Allahumma Allahumma. Jadi jalukin kuburan kan Gusti Allah. Nah maka ini aja patung hukumi wong baik. Wong mana wong tekem ben sura semrungkot itu kafir, itu sesat, lagi minta kepada durung tentu.
yang ini ngasih merungka jika ngarepan apa ya bokat lagi ngindari wong nagi dan yang ngumaya kewis putek bang dinane teka lising motore teka ya daripada putek ni ngumah masih mending jenguk nih ngasih merungka sesat beli awit kapan wong ngindari utang disesatakan makanya jangan mudah menyesatkan orang orang lain. Jadi ajaran agama Allah Subhanahu wa taala itu subhanallah bengen para wali nyebaraken iki. Ya dengan tahlilane kan ora. Wong sing maune beli bisa la ilaha illallah bisa ngucap la ilaha il sing ora ngerti selawat bisa baca selawat sing ora bisa istighfar bisa istighfar. Qur'ane ya setitik-setitik mak bisa sing dia sing tahlil. Buat dengan terus roh dites wong tua-tuaku. Ngori lok ngaji, ngori lok sekolah, terus takon ana wa, saged maos Al-Qur'an. Mboten ya Kang Gulaku. Ana sing ngapal. Ya hari sing pendek-pendek ngapal Gulaku. Surat Al-Ikhlas hafal beliwa. Lah ya ora weru Al-Ikhlas. Al-Ikhlas beliwa. Beli. Beli apa? Ora. Kulhu, lah baka kulhu bisa jeriam. Surat Al-Ikhlas beli bisa kulhune. Nah, berarti oleh sing endi? Sing talil jit. Makane wong tua mangan sabisa surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas. Kuruwe apa? Kita maja bisa nega kulhu, palak, binas. Kulhu, palak. Oh beli jakang siji maning apa? Peteka. Bisa aja kita peteka ya. Itu berarti betapa hebat wong tua kulak lan panjenengan sami bengen nyebarakan ajaran agama Islam. Nah sekian kita anak putune yang hari ini selalu menyalah-nyalahkan, selalu mengkafir, mengkafir-kafirkan. Makanya pelajari kendaraan buruk pun tidak buruk. Syariat ajaran agama Islam apapun yang kamu pelajari itu adalah kendaraan untuk menuju keselamatan dunia sampai akhirat. Awit belajar syahadat, belajar sholat, belajar puasa, ayo dipelajari sing bener. Untuk apa? Untuk diamalkan untuk kehidupan kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita sehingga kita menjadi soleh dan menjadi muslim. Soleh ku benar, muslim pur bisa benerakan uang aja bisa nemung sekedar nyala-nyala kaken muruki beli didik beli melu rabang rubung beli islami nembe telung wulan setegal kerasa kapir kapir ngana wong sholat ora sah sembahyang kaya konon bareng krungu kita nih terus sekvai ya Allah ya melas ngetembet mbahyang oli 20 tahun ora sah ya ilang kapir ngan 20 tahun nek aja ilo kayang. Ya tapi kan sholat itu ada syaratnya, ada rukunnya. Ya ning kono sing maune mondok. Hari rombonge darsi wancar dasim kasmat. Suki merupa tekae sing ngendi? Iya mau ne weru sing sing ngendi wong gelem sembayang be alhamdulillah. Karena dalam perintah itu yang pertama dan paling utama apa? Ngerjakaken ne. Adapun bener atau beli ne, yang enggak ada urusan. Itu bukan hak manusia untuk menilai semuanya itu. Kecuali muridnya sampean. Boleh menyalahkan, boleh. Kenapa? Karena sampean ne mau neng muruki ulangan kita membeli mekonon bengenku. Karena bengene muruk. Mungkin muruki beli apa beli teka-teka nyalakan beli di kampleng be untung jirak manjing tajuk anak kunut itu tidak sah kunut jangan pakai kunut akhirnya pengen nguasai tajuk yang melu bangun be beli jirak maunya melu bangun tajuk beli melu gawe masjid beli teka-teka nyalakan imam ya kongkong dibubarakan kabe ya sirani siapa enak be temen kunut ngendek riang je masjid ya. Ya akhirnya kan serba salah ya diusir ya salah bocah mekenen ki ora. Beli diusir ya gawe sesek bakal ngomong. Ya sok iya banget kok.
Wah iya, gaya suzuk islami banget, bakal dodok bismillahirrahmanirrahim, koket subhanallah, cangkeme maning-maning, masya Allah, masya Allah, islami banget gitu loh. Dah iya, seolah-olah yang punya surga hanya dirinya sendiri, orang lain rakokin rakokin rakok. Terus arep mancing suar ke dewekan, loyong. Oh, terus tekan suar ke dewekan belangak, belum ngeprang sana, enak bucekin. Namakannya NU tidak begitu, namakannya aja dua-dua koro NU. Kenapa? Karena bakal NU jelas. Apa keilmuannya? Nasaban wa hasaban. Secara nasab dan secara hasab. Hasab buat apa? Ya pencarian keilmuan. Apa maning kerangkeng? Anak butuh bidan luar daya. Wong hebat tuh, nurunakan ilmu ini anak butuh. Riwayatnya jelas. Yo kenapa? Karena peristiwa Isra Mi'raj itu sendiri apa ya adalah peristiwa di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Satu-satunya Nabi yang berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan jarak yang dekat. Kayak apa? Wallahu a'lam, yakin wajib. Ya, tapi jaraknya sementi kayak apa? Gue empuk. Tapi yang jelas sudah sangat sangat dekat sampai Allah mengatakan kepada Rasul, "Assalamu alaika." Diawali kelawan apa? Kelawan ucapannya Kanjeng Nabi, "At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah." Ya, terus disambung nih Allah Subhanahu wa taala, "Assalamu alaika ayyuhan nabi." Maka kaki di sini ngadepan. Disambung maning, "Wa ala ibadillahis salihin." Unkun alikan nabi adep-adepan kinki. Diajarakan tentang keilmuan. Waktu kapan? Waktu Isra. Berarti ibarat listrik setrum wis ditempelaken ning wardu gede arane Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disambungaken sing Kanjeng Nabi mengsapa meng para sahabat. Sing sahabat meng tabiin, sing tabiin meng tabiin, tabiin ulama sumun terus meng tabiin, tabiin, tabiin terus meng tabiin, 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 tabiin terus meng tabiin, 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 tabiin terus ulama salaf ulama khalaf sampai dia tekan kidanu wardaya. Setrume nyambung. Maka nih bakal uang ilmu nih nyambung, nasabe jelas, hasabe jelas, sekalipun boklame boklam limang wah, tapi karena nempele karo sing anda setrume murup beli. Bagaimana boklame limang wah, tapi karena nempele karo setrum murup, ake uang tekane, ake uang rubunge, bisa gawe padang, bisa gawe petunjuk, bisa nguruki. Tapi sekalipun wah apa boklame ki satu suat, padang beli satu suat. Padang, 1000 watt lah taro. Mung nyambunge, maksudnya cakap, ya boklame hebat. Ilmune pirang-pirang, wal buku diwacani kabe, ning Google apal kabe, ning YouTube ngaji kabe. Tapi beli nempel karo setrum, buru beli. Maksudnya beli nempel karo setrum, ya laka guru aja. Guru e beli jelas, ning di, duwe syekh arane syekh Google. Ini kan guru ya orang jelas, maka sekalipun ilmunya banyak, pinter, hebat, ternyata tidak bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat, ternyata belum bisa gawe padang nih masyarakat, malah justru mengadu domba kehidupan masyarakat. Tenang apa? Karena beli nempel kalau setrum, petang rupet dati nih. Pol mah pol hebat bunku, rebuat ilmunya pirang, pirang, kanda apa me? Bisa bocak bunku. Iya, serok dalam bidang apa? Selalu mengkritisi kebijakan Jokowi, kebijakan NU, itu bagaimana, ini bagaimana, Indonesia yang akan datang bagaimana. Ya sirane, siapa mikirakan Indonesia? Mikirakan sirak kredit motor turun perangkat pribian, turun ketemu siraku. Indonesia, wis, dipikiri, makanya sambung akan karo setrum dikit sing bener. Sekalipun 5 watt, sekalipun bisa ngomong sekedar baca Al-Quran, tapi bakal nyambungnya karo sing ana setrume, bocah ngaji pada teka.
Kenapa? Karena bener setrumeku murup pinter ngukir langit yang beli nyambung karo setrum ya lah kawang tekan itu ayo surat wacana kul huwablah wakad huwablah usamad yang setrumnya nyambung yang akis yang teka jadi aja mani ngarepan apa-apa harapan tuku motor takon wah kita kerja tuku motor kita kan di napa kulhu beli camplang wacana ilo tapi mau nih nyambung karo setrumnya kulhu nih uli ijazah guru jelas yang ditekan yang uang oh aja bagus emang kopi jadi nak kemis mancingnya mancingnya sore iya ya iya begitu peragat takon pun yang letak iwa amplop-amplop lah bakal seturumnya bener mah yake wong tekane wawating burupul gawe tajuk ilmune pinter beli nyambung karena seturum laka santri nih iya lembut-lembutan ini mending bayangan bener ya ya siapa tahu sing teka lembut kabeh loke mah embu sing tuane mah pada mendik ya hari ini tokal kerasak mah kita mau percaya sih ini yakin percaya tokal kerasak ora ya kerangkeng wis wis hebat bakal kene wis terkenal mendi bae ka bukan ning kerangkeng mah bakal kentong ya wis anang taju bentuk ya wis anang masjid ya ayah ya bener nih kita ngomong ke bakal kentong anan yang tajuk bentuk anan yang yang tika matakon yang menguong-uong yang kita kandakan kentong karo mata bentuk bakal kentong anan yang tajuk bakal bentuk anan yang masjid terbakane ya jadi generasi-generasi muda juga harus dikawal oleh orang orang tuanya Kanjeng Nabi Muhammad numpak buruk peti kawal nih Jibli anak-anaknya kita nih aja anaknya baik sing pating seruntul bang tajuk aja anaknya baik sing pada pating seruntul bang masjid ya sing tuane kedik aja kayak kendang sandiwara maksudnya kendang sandiwara ya serupai telengan kendang sandiwara sing, sing cilik bapating jerenguk sing gedene ngeleleng baik kendang kendang gini wak anda kendang kita ke iya hari kendang cilik bapating jerenguk kendang gede mah pada ngeleleng kendang gede ini makan dokter lain aja supaya titin anak kendang wah bakal kendang cilik kan ngadep ya kendang cilik ngadep sing ditepaki sing ning sorta sing ning duwur sing ning wis duwure bae sing ditepaki kendang cilik mah ya sebadek-badekannya santri ya belainnya beli gede karena duwure bae mau sing ditepak tapi bakal kendang gede sor duwur ditampeki kabir awas kendang-kendang gini kita kendang-kendang gini gini ya bakal kendang gede sing ditampak sing ning duwur ta sing sor ning duwur ya ditampak ning sor ya di ya serak bae pak bakal sing gede ning geleleng bae mas sing cilik mending sing duwur ya bae sing ditepak iki sing gede maning duwur ya dikampleng ora jagat corona duit entok nggo wayangan pisan bantuan beli teka-teka yakin kita tampakkan ke sing sor sing dhuwur kinten nah makane ya mending bae are meluan gerata kerutuk bang tajuk mah ya nah iya makane sing akeh parek karo Gusti Allah supaya nampak ya aja sor dhuwur mending bae mah sing dhuwur ditampak ning sore beli mah masih bisa dodok iya da, tapi bahkan ning sur ditampak ning dhuwur ditampak jare basa ning wong tua mah ora oli ning darat ora oli ning banyu meneng bae ning umah digedogi bae ning wong harap mangkat adu atau langka ongkose iya akhirnya urip loli darat loli banyu tegal kerasak semini abane supek dong baka wong bengen begitu anak auni assalamualaikum biar berak wong tua kita mawa baka duet tamu ku ngucap alhamdulillah sekalipun lah kakang gue nyuguhan wis berak ada sedulur pada teka wong sekian baka anak tamu dintip dikit ba
bakal sepatuan gawat tas waran laka. Ya akhirnya bakal ado karo Allah Subhanahu wa taala, ya Allah sesek kuripe. Ya sampai tekan serengenge panas, ya panas serengenge ya, kalah karo panas yang bulan, bakal uripe sampean kaya konon mah. Loh, awit kapan ya kang bulan panas? Lah sing awit pengen gak panas wae bakal sampeane ora bener mah. Panasnya serengenge masih bisa ngauk. Ya. Lah iya, tapi bakal panasnya bulan arep ngauk ben yo kun mau nembe ngrungu, serok gua. Panasnya serengenge jagat esok panas, awan panas, terus dodok ning adem-ademe. Bisa adem li. Mancing ning jero rumah, setel AC-ne, adem li. Panasnya serengenge masih bisa dihindari, tapi bakal panasnya bulan. Ya masa jekun bulan panas, priwene serok bae begitu dongol bulan. Tanggal pira? Tanggal 5 listrik disirah kita ke. Dongol maning bulan tanggal pira ledeng wayahe bayar jisir. Ya ledeng ya listrik ya setoran motor ya kreditan ngayangan maning di kamar. Nah iya makanya perlunya seorang guru supaya apa? Supaya uripe aja dadi kesasan. Perlu guru untuk apa? Untuk membimbing. Supaya apa? Supaya uripe aja kaya Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting kan manusia paling bingung. Ya, iya ya semana kemana, kemana, kemana. Bingung kan? Bingung Ayu Ting Ting kah? Lagune lagu bingung sing nembange. Bingung sing ngrungokakane wong sepirang-pirang akhire pada bingung kabeh. Laruan jagat mengelaut beli bisa angine santer. Sawah ya masih daun tandur luruh kauriane kengelan. Ya berase wis entokin lah kagrutuk waya bagian lan. Beli je nomor KTP ni dicek, enggal HP ni wong dicacaki kabeh puncak mancing beli je nomor KTP ni kita. Ya, ya, iya KTP ni wong dicek kabeh HP je aplikasi ini BRI jora. Nian kok bakal anu macam dongol jarane ku. Walau si merasa manteng kemuyun. Nah, makanya tadi Isra Mi'raj adalah syariat. Buruk itu adalah syariat. Maka sampean bisa numpaki syariat ajaran agama Islam, perjalananmu akan cepat. Dari mana? Dari keselamatan. Geli selamat dewa. Ayo sok sholatnya dijalankan. Wiridannya dijalankan. Bisa nih apa? Terus diwajah. Iya iya karena bakal wong sing ilmune nyambung karo setrum. Konek wacane mang sing arep mandeg. Bismillah subhanallah anaregane. Kenapa? Karena wacane beli sepisan terus-terus duwene la ilaha illallah wis ngriwil be la ilaha illallah la ilaha illallah. Sing subhanallah ya wis subhanallah 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 subhanallah. Sing selawat ya terus selawat. Sholawatan insyaallah ana manfaat. Iya, aja padu bismillahirrahmanirrahim. Injirane ora puasa ora lok wiridan. Ya setan yang kebuyung ngakak-ngakak. Ngotok ka setan wong keranjingan diwacakakan ayat kursi Allah la ilaha illallah. Lane kudu kurang dawa dari setannya kini, Pak. Ya iya. Ning arep lawange ditulis ya Allahu Akbar. Ditulis maning la haula wala quwata illa billah. Setane mancing glongop. Ji jeneng nulis lane salah jeko. Ya iya ya kenapa? Karena bukan tulisannya yang hebat. Apa yang hebat? Yang nulisnya. Kenapa yang nulisnya hebat? Karena dia dekat dengan Allah Subhanahu. Kenapa bisa dekat? Karena ilmunya nyambung. Perlu nih sanad keilmuan kan lebakian. Ana setrume beli guru wirane ku. Baka guru ila ke setrume ya tekan kene yang ya pesut.
Maka perlunya kita menemukan guru-guru yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya ketempelan setrum mayan be. Hari sering ngecas mah. Nah, iya, jadi ibaratnya tekanin pengajian kan lagi ngecas gitu. Ya. Ya yakin ki ya balagait lagi ning pengajian yang murup kabil pakai ini. Gitu. Ya, ya. Nah, iya ning ati ya kita ki. Bener kiai ngomong ning ati mah njerem jemiya kita semono tajuk para ke orang dongol-dongol acan kita ki. Ning atine ku ning ati kuno wae. Wis kontes pengajian mah kita mah pengen mangkat ki. Yang lagi dicas ya murup. Serap peragat pengajian ya konon-konon iko angker. Kok bisa cekang konon? Ya bisa saja. Loh, apa yang salah? Apa casanya? Bukan casanya yang enggak benar, Pak. Ini sampean pe ngecas ape? Begitu ngecas mancing setrume lo. Begitu peragat dicabut pe. Berarti apa nek ini sing rusak? Baterene bisa jadi sampean ngecas kene golongan waktu ngedrop ki. Woyo ning kene mah semangat kowe hebat iya. Wis berangkat ngaji mah kita semangat untajuk kader ke parek. Udan mangsa udan anak kader kari mencelat. Ning ati nih kunku lagi ngaji kunku. Begitu berangkat ngaji more ya keren pratin. Ya. Nah, maka ya kudu sering-sering di bicas cari guru, cari kiai kan kang bener-bener duwe setrum. Kadang-kadang baterai ini bener, HP ini bener, dicas dalam kondisi mati lampu, bisa ngisi beli. Ngajian teman-teman, sing mau ini paham, malah tambah beli paham, berarti kiai ini beli petak, laka setrumnya kun. Nah, maka nih, cari kiai yang punya setrum, cari kiai yang nasabnya jelas ngaji ini diturunannya, siapa mau ini mondok tak. Beli, makanya kan kula sering wanti-wanti di setiap panitia pengajian. Tulung baka anak pengajian maning terus ngundang kiai, teliti dulu kiai ini. Ngajine ngendi, mondoke ngendi, tingkah lakune bener ta? Beli aja padu kiai baik. Nanti tidak bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat, malah justru mengadu domba masyarakat. Sekarang ini dunia ini zamannya zaman instan, serba cepat, jadi kiai bepeng ini gelis. Mondok beli ngaji, beli mancing pesantren, pesantren kilat mung seminggu kah. Metu dadi al-mukarom, dadi al-ustad ribet, ribet jarungnya kah. Ya akhirnya waya nasrib kaparoyu kapiru kubrun beli ngaji, berarti gini. Berarti berwe sing tabah ya tubu YouTube-an bengene. Ya iya. Makasih ngaji baka kafaro yu kafiru ya takfiron. Nadoro yan. Lur ya pinter konene. Dari sorofe dari nahune. Karena wong ngaji boleh cukup sorof karo. Nah lu kok tambah balago we mantike baya. Bayane. Karena menerjemahkan Quran itu tidak semudah yang kamu bayangkan. Untuk baca, nggak untuk baca semua orang bisa, bakal di sekolah mah. Tapi untuk paham, nggak semua orang bisa. Sekolah SD, kelas loro bisa baca durung, bisa baca durung, durung. Kelas pira bisa baca, kelas telu, oke kelas telu bisa baca. Di bayi koran bisa baca beli. Bisa? Bisa. Tapi paham li? Paham li? Hanya sekedar bisa baca. Sama dengan Al-Quran juga begitu. Mondok beli, apa beli, hanya sekedar bisa paham li? Ya makanya. Ya, yang sekian mau bakal warai. Qola ta'ala. Ki baka kiai ngomong kola ta'ala, muridnya ki kola ta'ala maning, akhirnya adu kola. Iya, kiai ini ngetokakan hadis, santri ini ngetokakan hadis, kiai ini ngetokakan ayat, santri ini ngetokakan. Baka kiai pengen beli mengkohonan. Orang diwacakakan ayatnya Gusti, Allah orang hadis-hadisan, begitu anak santri ini beler, angel diwarane. Terus kiai ini teka, la ilaha illallah. Deluk beli santri ini.
ndeluk li. Terus dut, iya jare kesalah riang itu. Hebat ya kiai pengen gua. Orang ngomong siraku salah, siraku ngomongan orang. Begitu santrine badek nakal, terus kiai ini ngomong menecong. La ilaha illallah siraki sadar beli. Tanpa diwarai, wong pengen. Musakin mengaron warane. Kola taala, kola ya jawab ya karo kola maning tadi. Akhirnya adu kola sampai olai perangkat habis. Nah iya, nah, kenapa? Karena ketika setrum iku gede, ngwarai uang beli cuk beli kanggo omongan. Nggak wana beli gede gak? Uang ki sadar. Makanya orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ketika wajahnya engkau tatap, itu bisa mendinginkan hatimu. Nah iya, tapi bakal kiai-kiai semua aduh karo Gusti Allah. Daun delenge wis nyemengit buat. Apa maning singkat tua, singkat pakaian, terus pedak-pedak, pedik-pedik belagai tadi kah? Nah iya, lagi masih ning Tegal kerasa, yang meluknya aku sama karo bapak, orang aja. Iku tempo mangkat kuliah meng Jakarta, wayo balik kudungnya rapet, meluk umboke, mari sama, umi. Begitu teka balik mengumu, assalamualaikum, umi. Nung umboke, wong Tegal kerasa, ya delangap lungo. Ya sirane siapa umi maning umiku? Ya anu je umi kita kinembe balik umi siapa? Umiku je sama kita makas Steven duduk umi. Da ari abi je mendi lah siapa maning je kuno abiku? Ari abiku je bapa bapa nira makas bat duduk abi je kena. Nah Islam, Islam itu bukan untuk pameran. Islam itu untuk diamal, diamalkan. Malah bakal belajar ning torikot mal mati ya subhanallah. Beli katon-katon acan Islam ya, Pak. Malah pengen ditipoyoki. Bakal turun ning masjid, bakal wae sembahyang balik. Ana ning kene semua kono. Ya wis mula mati ya kunku. Ana torikot ya kunu. Ya kenapa? Karena pengennya dipoyok. Jadi Islam itu bukan bahan pameran. Tapi Islam itu ada untuk apa? Untuk dikerjakan. Buktikan kita ini orang Islam. Bukan hanya penampilan doang. Penampilannya mah hebat. Ya kan, kelambini, jenggote, wah macam-macamnya. Tapi kalau yatim piatu, orang iya, orang bu. Kalau fakir miskin ya, orang talak, orang. Ya masya. Oh, loh, tapi ini pakaian Islam, ya itu pakaian Islam, jubah sorban pakaian Arab. Ya tapi ini Rasulullah pakai ini. Iya Kanjeng Nabi ngukun ya Abu Jahal kepada baik lambine mekonon. Hari urusan kelambi mah. Jadi Islam itu bukan identitas kebudayaan, Islam itu adalah perilaku. Islam itu adalah nilai yang ditanamkan dalam kehidupan kita. Untuk apa? Untuk keselamatan diri kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka ajaran agama Islam awal-awalnya apa? Absus salam, tebarkan salam. Apa salamnya orang Islam? Jelas assalamu alaikum, assalamu utawi keselamatan, alaikum iku ingatase wa rahmatullah lan rahmati Gusti Allah, wa barakatul lan barokai Gusti. Maksudnya apa? Itu adalah sebuah perjanjian dari dirimu. Assalamu alaikum, aku jaga keselamatanmu. Dari apa? Dari mulutku, dari tingkah lakuku, dari semua perbuatanku. Aku harus bisa menjaga keselamatan orang-orang yang ada di sekitar kita. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan semoga rahmat Allah yang datang ini bisa ditransformasikan menjadi barokah. Jadi dari rahmat dirubah menjadi barokah. Itulah Islam. Grib yakudan rahmat itu. Rahmat itu, rahmat yuk diterjemahkan rahmat Allah itu menjadi barokah. Maksudnya begitu grutuk mudun udan cek pacul kita terjemahkan rahmat ini supaya jadi barokah. Nandur kion, nandur kion, nandur kion, akhirnya cukul jadi uwah. Itulah barokah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari rahmat ya Gusti Allah ditransformasi menjadi barokah. Dengan apa? Dengan keilmuan, dengan tindakan.
Jadi ya namanya Islam itu tingkah laku. Apa yang kita kerjakan, kenapa? Karena diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika engkau mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, jaluk bayarannya nih Gusti Allah, belum enggak jaluk, enggak luang bayaranku. Nah iya, kerjakan saja, nanti juga Allah yang akan membayar. Ya aku nejak kang priwen carane Gusti Allah membayar. Yakin ki sing dadi ruwete. Prangsane Gusti Allah melarat prangsane. Sugi-sugi Gusti Allahku. Sing paling sugi mentok ya lakamani. Makane jejaluk karo wong berarti pegele bae. Enak jaluk karo Gusti Allah. Wong bene jenenge sakane. Supaya bisa, supaya par, ya kenalan karo Gusti. Lah priwe cara kenalan karo Gusti Allah? Ya teka sedina ping 5. Lawange presiden, lawange bupati, lawange gubernur dibuka setahun sepisan ke pokok raya. Iya beli. Iya. Tapi lawange Gusti Allah dibuka sedina ping 5. Sampeyan pengen ketemu karo bupati anyar sampai mekela-kela mekejal-kejal. Gusti Allah dibuka lawange penglima beli moncing-moncing kirapku. Allah membuka pintunya sehari 5 kali. Itu yang utama yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu ada pintu-pintu banyak pintu untuk menuju Allah Subhanahu. Zaman yang sing lawang seje, sing lawang bener bebeliti anjing-anjingi. Boro-boro kanda tahajud, boro-boro kanda duha, boro-boro kanda dikiran, boro-boro kanda puasa. Sun, sing lima beli manjing-manjing aja. Oh ini bahkan apa-apa, jajaluk ya karo Gusti Allah, ya aku enak temen. Bayang beli apa? Beli, lamun kita sing dadi Gusti Allah kalem beli sip jiraku. Lah makane supaya aja isin aja wirang karo Allah Subhanahu wa taala, ya struk lawang iki dibuka. Allah akan menjumpaimu, Allah akan menemuimu. Kapan? Subuh, azan, kaki temoni, ngadep. Bahkan sampean sering dangal dongol. Yo wis ora sapa wae. Sampean duwe sedulur sering dolan. Ya, begitu sedulur ya selamatan dikirim li. Kenang apa? Kelingan. Sering dongol. Bareng sampeane duwe sedulur, ora ilok dangal, ora ilok waya selamatan, beli kekirim. Sewo, iya kita mah. Bagian sedulur ke bateng. Ya beli hitung di kamar. Lah, bakal sering-sering dangal dongol. Ya kan? Gusti Elmer sering dongol jarak Steven. Ya. Nah iya, makanya begitu anda dana bantuan, ya begitu dicek ATM terus lob. Ijo nih ngana. Lah ya kebagian di kamar rilok dangal dongol. Nah, terpakai sering dangal dongol ya kecatet. Ya maring Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sering dongol wah. Ya Jumatan dongol, subuh dongol, zuhur dongol, asar dongol, kok maning perangkat subuh wayai esok jam 7 jam 8 dongol maning duha, ya wayai tengah wengi dongol maning hadat, sampian sering bladas, ya sering digawani berkat. Tapi ori lok dangal, ori lok dongol, bakal jajaluk karo kaya ya Allah. Iya sampian nih pak, kebakin sedulur parek bakau rilok dangal, lo rilok dongol, terus ujuk-ujuk tekan nyelang duit, izin beli. Ya, tapi seru pak, sering dangal dongol, anak pegawian cek pegawiannya, anak mobil kotor dibasuhkan mobilnya, baru beli majikan lagi sugi duit, baru beli sedulur lagi akeh duitnya,
Weru ya bari guyon meneh gak sepritaken kita kitane durung setor motore po. Yen cang dikit mau setor mah mulungi beli. Isin beli ngomongnya. Da beli da bari guyon. Sering dongol. Nang apa sampean Gusti Allah karo Gusti Allah isin wirang. Ya isin da rilek dangal, rilek dongol. Arep jejaluk karo Gusti Allah beli bisa. Akhirnya mareke kemeng seimbang. Mbah dongakaken kita kah? Iya. Nesakan mah. Jadi jika dia nyobarengan berok Kanjeng Nabi bisa ditunggangi sampean kapan ketika sampean numpak ajaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika sampean numpak syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ning kono sampean bakal keangkat Isra Sara gelis wa mekayane blipati kengelan tapi rezekine teka halal, iya kan? Nah iya bakal wong wis keparek karo Gusti Allah. Ya kan wiridan teman-teman parek karo Gusti Allah. Rezekine wis lak kasusuke wae. Sok bakal wong wis parek karo Gusti Allah bisa sembar sembur beka. Srok. Iya, ana bocah lara teka wa tulung pendongane anake kita nangis bae jak banyune bismillahirrahmanirrahim. Begitu salaman kresek susuk beli. Beli bisa. Bakar rezeki sing Gusti Allah wis lakas susuk. Sok dagangan apa ana susuke kabeh. Nah, dagangan kocak, pira aja kocake 2000, bayar 5000 susuk lho. Yo sikun maning sing 2000, atusan juta sok. Wah, Oria, buku Oria semene kintal, TS semene kintal, obat e semene kintal. Pira kabeh? 5.700.000. Bayar 5.750.000 susuk lho. Susuk jutaan. Tapi bakal tekan yang wong tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Napa anu jek ya kula kula lagi mung kene haus kote dong kakak. Fatihah, rakaat, salaman, resek susuk li. Lewa. Ya termasuk kita ki. Rilok susukan kita. Ya iya begitu berangkat ngaji ya suwun ge salaman resek. Wis ora ilok panitia njaluk susuk. Nah makanya ketika Allah yang membuka pintu rezeki, enggak ada yang susah. Ya makanya yuk dekatlah diri gulak lan panjang dengan sami, maring Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya, sampian bis duwe tajuk, sampian bis duwe musola, singaran tajuk, kudita, tadi jujuk. Supaya apa? Supaya kula lan panjenengan sami dalam hidup punya penataan, dalam hidup bisa membagi waktu sesuai dengan yang Allah ajarkan dalam kehidupan kula lan panjenengan sami menuju keselamatan dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sampean arep ngomong terus-terusan beli-beli ya kita merpan wisan jiwa. Sore-sore priwe ini ya kon waktu kurang tinggal kari ngundang maning alhamdulillah. Nih, kanak-kanak beli pada kebagian, kayaknya kebagian. Wa alhamdulillah, moga-moga ketemuan kulaklan panjenengan sami tenggaluh saniki, dadosaken temurune hidayah, temurune rahmat, temurune barokah Allah Subhanahu wa ta'ala kaduwe kulaklan panjenengan sami. Amin ya rabbal alamin. Kurang lambungnya samanten saking kulak nyewun agung ini pun pangapunten bilih wonten kelepatan atanapi kekurangan saking ungkapan kulak awit awal sampai tekan akhir. Oh sekalian donga. Monggo kula lan panjenengan sami sareng-sareng nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin sholihah wa ila hadrati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi syai'u lillahi lahumul fatihah. Ya kana mudu ya kana sta'ina dina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim wa ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an qul sahabat rasulillah jami'an walhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amika fi mazid ya rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat taqwa wal 'afafa wal ghina. Allahumma nawwir qulubana bi nuril qur'an kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada. Allahumma اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا دعاؤنا كما مرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد.
birahmatika ya arhamar rahimin. Salamun qawlam min rabbir rahim wa amtazal yawma ayyuhal mujrimun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi sirri wa bi barakatil fatiha. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Sawanten wonten saking kula kurang langkung nyuwun agunganipun pangapunten billahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.